geng, akhirnya aku sekarang udah di tempat campingnya, geng. Tempat kemah atau apalah gitu. Biasanya di sini tuh kalau weekend rame, kayak anak-anak, kayak tempat berkumpul, kayak tempat main-main lah, geng. Ada kayak tempat spot-spot lucu buat foto kayak di situ, atau kayak untuk berenang di situ. Nanti deh aku tunjukin satu-satu. Tadi setelah di mall aku pulang dulu dan menunggu karena rencana awalnya sebenarnya jam 12-an kita kesini, tapi nggak jadi lagi. Terus ke mall, terus rencana diganti lagi jam 3, nggak jadi lagi. Terus ya udah, aku di rumah aja nonton TV, mandi, ganti baju, dan sekarang akhirnya udah di tempat campingnya. Teman-temanku udah di sana, geng, kayak mereka di sana. Ya udah, geng, ya aku kesana sama mereka dulu, nanti aku update lagi. Sebenarnya ini nggak jauh dari rumahku, geng. Rumahku cuma agak di sana gitu. Mungkin 10 menit jalan. Tapi tadi kita pakai mobil. Yeah, I'm coming. Aku sama mereka. Oke, geng, aku udah ditunggu di depan, geng. Aku jalan dulu ya, nanti aku update lagi. Sebenarnya tempat ini kayak lebih ke taman keluarga gitu, geng. Kayak taman rekreasi gitu. Lihat deh, kayak ada apa, playground buat anak-anak di situ. Terus ada beberapa restoran di apa, sekitar sana. Dari sana sampai ke situ itu restoran semua. Geng, mumpung hari belum gelap, aku tunjukin keseluruhan tempatnya. Di sana itu kayak ada kolam renang yang ada ombaknya itu loh, geng. Tapi kalau mau masuk harus bayar. Terus di sana ada restoran, di sana hotel, dan di sini itu ada hotel juga dan beberapa restoran. Di sana tempat main anak-anak kayak playground gitu. Terus di sana itu mungkin apartemen, aku nggak tahu. Dan di sana ada restoran. Di sana ada orang nongkrong-nongkrong, santai-santai gitu loh, geng. Terus sampai ke sana itu orang main voli kadang di sini. Terus di sana ada apa, kayak kolam renang gitu loh, geng. Tapi air asin, soalnya ini sebelahan sama laut. Di sebelah sananya itu laut. Dan kadang kalau ada event-event besar kayak konser, kayak kadang acara-acara Indonesia juga di sini, geng. Dan di situ. Jadi ya, seperti inilah tempatnya. Gede loh, geng. Bagus lagi. Oh my god, geng, lihat deh. Berapa lucunya. Ini kayak lucu banget buat foto-foto. Kayak bagus banget kan? Di sini lampu, di sana lampu. Kayaknya lampu di mana-mana deh. Bagus banget kan, geng. Aku nggak tahu itu apa, kayak Santa Claus gitu, tapi bagus banget deh, beneran. Betul tuh bagus banget. Temanku sekarang kayak mau berenang, geng. Mereka nggak tahu mereka di mana. Soalnya dari tadi aku kayak sibuk sendiri bikin video, mereka juga sibuk dengan kehidupan mereka gitu. Jadi aku nggak tahu mereka di mana.
udah hilang semua, nggak tahu. Coba lihat di guys. Ternyata pas gelap lampunya itu kayak menyala semua dan cantik-cantik banget. Apa kayak indah gitu loh, kayak di sana. Di sana juga enak gitu. Oh my god, geng, ternyata apa rumput-rumput di belakangku juga ada lampunya, geng. Lihat tuh, kalian bisa lihat enggak di sana? Kayak penuh lampu-lampu gitu loh. Dari tadi aku duduk di sini enggak sadar kalau ternyata di belakangku itu ada lampu-lampu juga. Soalnya tadi aku lihat kayak orang-orang datang ke situ, terus betul-betul apa ya? Aku pikir mereka ada apa gitu. Ternyata ada lampunya juga, geng. Temanku lagi berenang, geng, di arah sana, di arah sebelah sana gitu. Sorry, geng, ya, videonya gelap. Soalnya HP-ku, kameraku nggak ada lampunya. Ada lampunya sih, geng, tapi percuma juga dinyalain, geng, nggak membantu. Di situ loh, temanku berenangnya. Kelihatan kepalanya di sini, di sebelah sana. Tuh. Mereka kayak melambai-lambai.